guys, jumpa lagi di channel Babe Kumis. Saat ini kami trip ke Pangandaran, tepatnya di Pelabuhan Cikidang. Tunggu ya guys. Nah, inilah suasana Pelabuhan Cikidang, Pangandaran. Kampung nelayan, tempat para nelayan berlabuh. Wah, itu ada papan petunjuk perkiraan cuaca dari BMKG guys, untuk melihat tinggi gelombang, arah angin, dan curah hujan. Oh ya guys, sebelumnya tekan like, subscribe, lonceng, dan komennya ya guys. Saya tunggu guys, terima kasih guys. Oh ya, rata-rata kapal di sini namanya Jukung guys. Nah, itu di sana ada tempat PPI, pusat pelelangan ikan Cikidang. Oh ya, kapal di sini rata-rata Jukung itu mereka ada sayapnya kiri kanan guys untuk menahan ombak. Jadi nggak gampang oleng. Tapi ya tetap aja lumayan kalau ada ombak guys. Kami berangkat berdelapan guys, 8 angler berangkat dari Jakarta jam 10 malam ya, perjalanan darat sekitar 7-8 jam lah. Wah, sekitar jam 6 pagi kami baru sampai guys. Nah, ini kita lagi beres-beres bebenah untuk memasukkan barang-barang kita ke dalam Jukung. Nah, itu Jukung yang akan kami pakai guys. Oh ya, kawan kita ada satu dari Bandung dan satu dari Garut guys, ketemu di pelabuhan. Nah, ini kawan-kawan kita sedang menurunkan peralatan mancingnya guys, untuk dimasukkan ke kapal Jukungnya. Sana pelabuhan. Nah, ini mulai memasukkan barang-barang kita ke dalam Jukung guys, untuk siap-siap berangkat. Hore, akhirnya kita berangkat guys. Wah, kita senang-senang nih guys. Mau mancing, kita menuju spot. Sekitar 4-5 jam lah menuju spot. Nah, kita bercanda sih. Sama kawan-kawan semua nih guys. Kalau aku banting dadar semua itu. Tas itu ada tuh bawa air. Ini apa ini? Belanak. Joran lagi real. Tahu banyak belanak bawa ya, belanak itu sama buat podcast yang ada. Ada mana? Motor, ada motor. Bis. Om Eki. Kang Ali. Halo. Om Kima. Hei, Om Kima, Kang Kling udah kayak mas. Bisa aja Pak Haji. Bahasa om. Wah, lihat kawan-kawan bawa baju pelampung. Saya lupa bawa guys, ketinggalan baju pelampung saya.
obat-obat juga ketinggalan, padahal udah saya siapin itu. Nah, mudah-mudahan nggak ada apa-apa lah di perjalanan. Amin. Wah, setelah 4-5 jam perjalanan ternyata mendung guys. Hujan deras, dihantam hujan deras luar biasa. Tambah ombak lagi, aduh kacau deh. Ternyata perahunya nggak ada atapnya guys. Buru semua masuk ke dalam ruang masak, ruang mesin. Umpel-umpelan guys, semua di situ guys. Basah kuyup juga sebagian. Ternyata ini kapal nggak ada penutupnya. Kalau hujan kehujanan, panas kepanasan nih guys, parah deh. Lihat aja itu, saya udah sampai kayak gitu guys. Itu udah basah kuyup, itu semua basah, celana basah. Ombak juga gede, guncang-guncang kan guys. Dingin kehujanan, akhirnya saya masuk angin, mual-mual. Waduh, basah kuyup, mana mancing arusnya deras sekali guys. Jig 1 kilo juga pasti masih ke bawah arus. Udah, akhirnya kami putuskan kembali malamnya, yang harusnya besok minggu baru balik, minggu pagi baru balik. Kami putuskan malam itu juga balik zong akhirnya guys. Ampun om, pengungsi Rohingya ini, Rohingya. Pengungsi Rohingya no, lagi makan. Laparan dia, udah gak makan 3 hari. Amberat.